Ya ada satu porsi ya, Bu. Makasih. Kita pesan menu utamanya. Yuk. Menu berbuka kali ini komplit. Jadi semua kuliner komplit ada di sini, mulai dari es buah, gorengan, dan makanan-makanan berat yang ada di sekitaran ini. Halo sobat, ketemu lagi di Santap Kui, tentunya di channel kesayangan kalian, Semar Biru TV, Smart and Creative. Marhaban ya Ramadan. Nah sobat Semar Biru, di spesial Ramadan ini kita mau nyobain street food yang ada di Pasar Minolio. Wow, ini ada takjil dan menu kuliner apa saja sih di edisi Ramadan kali ini di Pasar Minolio. Yuk ikutin aku. Tada, kita sudah sampai di Pasar Minolio. Ini ada street food atau kuliner apa saja sih di Pasar Minolio ini? Yuk, langsung aja kita coba. Nah, sobat Semar Biru, jadi di Pasar Minolio ini banyak banget kuliner yang sudah disediakan. Nih ada nasi pecel, ada gorengan juga. Wah, pokoknya ini rata-rata nih ya. Sentra kuliner Pasar Minolio ini banyak banget kuliner, baik kuliner makanan ringan ataupun makanan berat. Apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam sentra kuliner Pasar Minolio ini? Nah, sobat Semar Biru, ini ada es buah atau es campur. Yuk, langsung aja kita pesen untuk membatalkan puasa dulu. Ibu, es buahnya satu. Makan sini. Iya, satu porsi berapa? 6.000. Tak bayar sekalian, nanti tunggu di sana ya. Di sana mana? Di sebelah sana. Nanti. Oh iya, wes nanti aja. Ya ada satu porsi ya, Bu. Ya. Nah, ini juga ada gorengan, sobat. Kita pesen dulu yuk. Bapak, gorengannya 10.000. 10.000. Iya, dikasih di piring ya. Oke. Siap. Campur aja. Nah, ini nunggu sebentar, sobat. Ini tinggal ngangkat terus nanti disajiin buat kita. Campur aja, Mbak. 10.000. Enggak apa-apa, wes adanya. Tempe tahu. Bawahnya. Ini Mbak, maaf ya, tuh panas. Makasih. Kita pesan menu utamanya, yuk. Nah, kita pesan menu utamanya, Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Bu Yuliatun. Bu Yuliatun, Ibu udah jualan lama kah di Pasar Minolio ini? Dari 2011, Mas. 2011 sampai iya. Sekarang ya. Iya. Kalau menunya apa saja sih, Bu? Menunya ayam goreng, pecel lele, terus lalapan, pokoknya ada bakaran juga. Oh, bakaran. Ya, bisa bakar, bisa goreng. Kalau apa namanya? Selama Ramadan ini bukanya jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 10. Jam 10 malam. Iya. Ya udah, aku pesan ayam gorengnya, Ibu, satu. Iya. Kalau sambelnya apa saja sih, Bu? Sambel terasi sama sambel bawang. Ya wes, minta sambel terasi aja. Iya. Satu porsi ya, Ibu. Tak iya. Tunggu di depan. Iya, oke. Okay. Makasih. Dengan Ibu tadi siapa tadi? Yuliatun. Ibu Yuliatun. Iya. Yuliatun. Makasih, Ibu. Semar Biru, ini menu berbuka kita sudah komplit. Nih ada menu utamanya, ayam goreng miliknya Depot Fortuna. Wah, di Depot Fortuna ini banyak banget kuliner-kuliner yang disediakan.
mulai dari ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lagi. Terus tadi nih ya, karena di samping ada nasi pecel, menggoda sekali, nasi pecel Madiun, wow. Terus kita juga pesan ada gorengannya, ada es buahnya. Ini tadi jodohnya si ayam goreng, ini sambal terasi dan juga teh panas nanti untuk membatalkan puasa. Ini masih menunggu ya kan. Bukanya jam 17.45 biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah azan. Waktunya kita berbuka. Wah, selamat berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Berbukalah dengan yang manis-manis. Ya, makanya ditutup semua, lihat aku ada yang manis ya kan. Ya udah langsung aja kita incip-incip nih. Nah, ini ada apa tadi namanya? Es buah. Ini es buahnya macam-macam banget buahnya, ada semangka, ada melon, ada degannya juga. Selamat mencoba. Batalkan puasa pakai es buah itu memang nggak pernah salah. Buahnya yang manis, buahnya yang segar. Mantap. Ini tadi juga ada gorengan. Ini ada gorengan tahu sama gorengan tempe. Kita coba yang gorengan tahu. Ini masih hangat-hangat, mantap. Makan gorengan itu mantapnya pakai cabai. Menu berbuka kali ini komplit. Ini di Sentra Kuliner Pasar Minolio. Jadi semua kuliner komplit ada di sini, mulai dari es buah, gorengan, dan makanan-makanan berat yang ada di sekitaran ini. Kita coba ayam gorengnya dulu. Ini ayam goreng sama sambal terasi tadi pesannya. Wah, sambalnya lekoh. Ini ada sayurannya, jadi satu tompo ini, satu apa namanya? Tompo, satu tampah. Oh iya, satu tampah. Satu tampah ibu, satu tampah. Ini satu tampah, ada sayurannya, ada kulupannya, ada ayamnya. Ayamnya dikasih serundeng, sama ini ada oseng terong. Kita coba sambelnya dulu. Wah, sambelnya mantep banget. Pedesnya pas, terasinya juga pas. Ini benar-benar mantul. Nah, ayamnya. Kasih sambelnya. Ayamnya juga lembut banget. Ini buat kamu yang mau merapat di Sentra Kuliner Pasar Minolio, langsung aja merapat ke Depot Fortuna. Bukanya jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ini biasanya ya, kalau sambal nasi dicampur jadi satu sama ayam. Wah. Diwek-wek nih jadi satu. Kasih kulupannya. Satu kenikmatan.
Sambalnya, terasinya, ayamnya yang gurih, benar-benar mantep. Apalagi ada taburan rundengnya. Wah, lihat nih ayamnya. Wah. Nih tadi aku juga pesan si apa namanya? Nasi pecel. Ini nasi pecel. Ini lokasinya juga sampingnya Depot Fortuna. Nah. Ini dalam satu nasi pecel ada pecel sama oseng dan juga tadi ada peyeknya. Kasih ayamnya. Pokoknya ya kalau merapat di Pasar Minulio ini, terus nggak perlu bingung deh cari makanan apa. Karena sudah komplit banget. Sudah berjajar-jajar sentra kuliner di sini. Wah, enak banget sambalnya. Ya udah sobat Semar Biru. Aku tak lanjutin berbuka dulu. Berbuka dengan yang enak-enak dan yang manis-manis. Kalian udah dapat cepet ambil menu buka kalian. Tak temenin makan. Alhamdulillah. Nah, sobat Semar Biru, jadi buat sobat nih ya yang di sekitaran Kota Pacitan, langsung aja nih kalau membutuhkan menu berbuka langsung saja merapat ke Sentral Kuliner Pasar Minulio. Banyak banget kuliner-kuliner yang sudah disediakan di Sentral Kuliner Pasar Minulio ini tentunya. Ya udah sobat Semar Biru, selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga puasanya lancar sampai nanti Idul Fitri. Ya udah sobat Semar Biru, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian. Tonton terus Santap Kui tentunya di channel kesayangan kalian, Semar Biru TV. Smart and Creative. Marhaban ya Ramadan.